إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرك نبي أسلم هذه الشهودين سنة من غير الوصيات التي مسيح يجي من سنة آية 29 في سورة التوبة، يقول لك من الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم. Dan yang antara orang-orang Arab tadi itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan perjanjian Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, semuanya nafkah itu adalah satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kala Allah akan masukkan mereka dalam rahmat-Nya. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Orang Arab ini setengah daripada mereka beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setengahnya berpura-pura. Jadi perenggan yang kedua yang kita lihat di sini adalah sifat mereka yang beriman kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, bukannya ada kepentingan-kepentingan yang tertentu. Bukan yang pertama yang disebut sebagai maghram, mayattakhidhu ma yunfiqu maghraman, menganggap benda itu sebagai hutang yang dia terpaksa bayar, hutang yang dia dipaksa dalam keadaan yang tak rela. Sebenarnya sedang dirahmati dan dikasihkan sekalian, golongan Arab yang menyokong Nabi ini sangat ramai bilangan. Dahulu masa Perang Badar, Nabi bilangan dengan para sahabat hanya 300 lebih, 313. Tapi bila pembukaan Kota Mekah sudah jadi 12,000 orang dalam Perang Hunain, telah kita bincangkan sebelum ini. Kemudian Perang Tabuk ada 30,000 orang. Dari mana datang bilangan yang banyak ini kalau bukan dari kalangan Arab, Arab Badui? Kemudian bila datang penyebaran Islam pada zaman Abu Bakar dan juga Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai contoh, pembukaan negara Madain Parsi, penaklukan Syam di bawah bangsa Rom asal, penaklukan Mesir, dan mereka yang telah mengepung kota Konstantinopel pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, mereka lah yang telah pun menyebarkan Islam ke seluruh muka bumi, sehingga negeri-negeri yang bukannya orang Arab asal origin di situ telah menjadi sebahagian daripada negara Arab. Mesir, Sudan, Tunisia, Algeria, Morocco, Libya, Mauritania. Jadi inilah merupakan rahmat yang Allah SWT janjikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para khulafa. Dan di akhirat kelak, golongan yang telah membuka tempat ini mengislamkan tempat tersebut, mengislamkan penduduk-penduduknya, akan dapat rahmat daripada Allah SWT. Semuanya Allah Maha Pengampun. Rahmat dekat dunia, mereka dapat buka negara tersebut berkembang luas. Dan rahmat di akhirat adalah syurga yang Allah SWT peruntukkan untuk mereka. Sedang ini boleh dikatakan, mereka ini telah memegang pokok kepada keimanan ini, iaitu iman kepada Allah dan iman hari akhirat. Itu sebab Allah tutup ayat ini, kalau kita perhatikan dari seluruh bahasanya, Allah gambarkan di hujung ayat yang kesempatan sila ini, Inna Allah ghafuru rahim. Mereka usaha untuk jadi baik, untuk mengamalkan segala prinsip pegangan yang telah diajar Nabi SAW. Maka bagi mereka kemuliaan yang Allah janjikan itu. Kemudian datanglah ayat yang seterusnya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi
Yang pertama-tama mereka ni masuk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mencuci mereka dengan baik, Allah redha pada mereka dan mereka berredha pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya selama-lamanya. Mereka itu kekal dalam itulah kemenangan yang paling besar. Jadi Allah memberitahu kita tentang keridaan Allah terhadap golongan yang mula-mula masuk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar, serta golongan yang mencuci mereka dengan baik. Selain itu, Allah juga mengkhabarkan tentang keridaan mereka terhadap Allah dan keridaan mereka terhadap apa yang telah Allah siapkan untuk mereka berupa syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Para ulama berbeza pandangan, contohnya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengemuka banyak pandangan. Daripada Syabi berkata, orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar adalah orang yang ikut serta dalam bayat Ridwan dalam peristiwa Hudaybiyah. Abu Musa Asy'ari, iaitu Abu Musa Asy'ari, Sa'id Musayyib, Muhammad bin Sirin, Hasan Basri pula berkata mereka adalah yang pertama salat menghadap kedua kiblat, iaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah. Ketika mula-mula salat difardukan di Isra Isra dan Mi'raj, Nabi disuruh oleh Allah, diperintahkan Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan dan satu pandangan. Kemudian bila dah berhijrah ke Madinah, barulah Nabi SAW semayang pada satu waktu, tiba-tiba Allah telah mengarahkan agar pertukaran kiblat berlaku ke Ka'bah lebih kurang 180 darjah. Bertukarlah arah kiblat waktu tengah semayang. Maka golongan yang sempat masuk Islam merasai kesempatan salat kedua-dua ke arah kedua-dua kiblat tersebut, ini dianggap mereka yang as-sabiqun al-awwalun, maknanya ramai sekali. Maknanya mengumpulkan sahabat-sahabat Quraisy dan golongan Ansar di kalangan Aus dan juga Khazraj. Ini adalah pandangan Abu Musa Asy'ari, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, Hasan Basri dan Qatadah. Sering ini mulia kat ada banyak lagi pandangan seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah lebih ramai daripada itu. Ada satu pandangan pula yang mengatakan bahawa yang mula-mula masuk Islam adalah Khadijah, kemudian diikuti oleh radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Ini merupakan pandangan Jabir, dan inilah yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Kemudian ada pandangan lagi, setengah Ali masuk Islam, kata Mujahid, dan juga Ibn Ishaq, dia beriman pada Allah usianya 10 tahun. Ada pula mengatakan bahawa maksudnya sini itu Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harithah. Ini merupakan pandangan Az-Zuhri dan juga Urwah bin Az-Zubair. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali pula cuba untuk menyimpulkan kisah pada pandangan ini, mengatakan bahawa yang mula-mula masuk Islam di kalangan lelaki iaitu Abu Bakar Siddiq, di kalangan orang perempuan pula Khadijah, dan di kalangan anak-anak merupakan Ali bin Abi Thalib, dan di kalangan hamba Bilal bin Rabah, di kalangan mawali, mawali ni maknanya dia seperti anak angkat. Dia bukannya hamba, tapi dipanggil Maula. Maula ni maknanya lebih kepada seolah-olah macam saudara angkat. Maka yang merupakan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni satu masa sebelum Islam dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Dan Nabi telah mengatakan beliau ni merupakan anak Nabi SAW. Kemudian Allah batalkan hukum adoption yang membolehkan seseorang itu dibinkan dengan bapa angkatnya. Nanti kita akan bincang dan perkara ini sampai waktu ini kelak, insyaAllah. Sering ini mungkin tambah sekali, beza-beza pandangan. Ada pula yang mengatakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berjaya mengislamkan dengan izin Allah SWT hidayah sampai ke negara fungsinya, antaranya Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Ibrahim bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ini semua masih Islam dengan sebuah peranannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cubalah kita fikir untuk mengambil peranan yang Islam dan orang lain selera. Kita berjabat, kita bersama dengan kawan kita baik peranan ini. Tapi tidak enggak di sisi Allah kataan beriman. Ambillah peranan. Ada peluang kita bacalah buku Fiqah Berinteraksi dengan Orang Muslim. Fiqah Berinteraksi dengan Orang Muslim ini Muhammad bin Nizam Abdul Qadir Hafizahullah. Mari buku ni, kita nak dakwah kepada kawan yang Hindu, kawan yang Buddhis, kawan yang Kristian. Ada soalan-soalan yang common yang kalau kita tanya mereka ni akan menyebabkan fitrah dalam diri, satu yang Allah jadikan dalam diri itu menyahut kembali kebenaran Islam untuk diikuti.
dikatakan oleh Pak Osian, ini merupakan 8 orang yang masuk Islam yang awal. Di Osman Afan, Zain Awal, Ibrahim bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Salah bin Ubadillah. Ini dengan izin Allah SWT kerana Nisa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian barulah ramai orang masuk Islam. Dan mereka yang masuk Islam di kalangan Ansar pula yang mula-mula berbaiat kepada Nabi SAW pada malam Lailatul Aqabah. Dalam Bayatul Aqabah yang pertama, 7 orang datang. Bayatul Aqabah yang kedua, 70 orang datang. Antaranya iaitu Abu Zurar, Mus'ab bin Umair, yang Nabi telah ajar kepada Al-Quran untuk diajar kepada penduduk Madinah. Maka dengan sebab mereka ni, izin Allah, hidayah sampai kepada penduduk Madinah mengungsi mereka Mus'ab bin Umair, Abu Zurar, Sa'ad bin Mu'az. Ini adalah merupakan sahabat-sahabat yang telah memasuki Islam awal. Dan Madinah bin Isni Yusab yakun al-awaluna minal muhajirin. Berhijrah ni ada dua kali. Berhijrah kali pertama ke Habasyah, dan kemudian mereka pulang. Sebagian kita dengar satu berita rumus kabar angin yang pernah kita bincangkan sebelumnya, surat Al-Qamar, bahawa penduduk Quraisy, penduduk Mekah telah masuk Islam, mereka pulang. Tiba-tiba kita mendapati di sana belum lagi berita itu, berita angin, kabar angin rupanya. Jadi berhijrah kali yang kedua ke Habasyah lagi untuk mendapat perlindungan kepada Raja Najasyi, yang akhirnya masuk Islam bila mendengar bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib dengan berani dan yakin. So, ini boleh dikatakan. Kalau kita lihat rentetan bagaimana dakwah Nabi SAW ni, kita melihat itu payah sekali. Dakwah Nabi SAW. Ada peluang kita lihat dalam buku tajuk Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum ni antara yang terbaik telah pun dicetak, diterjemahkan oleh Pustaka Darus Sunnah dari Indonesia tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu masa dahulu ketika Nabi menyampaikan Islam di Mekah, maka dihantarlah oleh musyrikun ni seorang pendebat yang terkemuka namanya Al-Walid bin Mughirah. Kita flashback dakwah Nabi di peringkat zaman mati, di zaman Mekah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni adalah bapa kepada Khalid Al-Walid sebenarnya, tapi dia tidak dapat hidayah, matilah di dalam keadaan kafir. Dia seorang pendebat. Dia jumpa Nabi SAW untuk mengatakan kepada Nabi, untuk lihat apa kata-kata Nabi SAW. Sering mulai kat masyarakat. Akhirnya bila didengar Nabi berkata, Nabi membacakan ayat Al-Quran, dia tahu bahawa itu satu kebenaran. Dia pulang kepada kaumnya, dia kata, wallahi inna qawlahu, inna liqawlihi halawa, wa inna aslahu la'adkun, wa inna far'ahu lajanatun, wa inna hu la ya'lu wa la yu'la alaih, wa inna huma huwa biqawli bashar. Dia boleh cakap, benar apa yang Muhammad kata itu satu kebenaran. Kata-katanya itu Al-Quran yang dibaca ini memang benar. Asal dia memanglah punya akar yang kuat, dan di atasnya dan cabangnya begitu banyak, dan buahnya begitu lebat. Kalau digambarkan seperti pokok cantik, apa yang dia Muhammad itu benar. Tapi dia tak masuk Islam juga. La ilaha illallah wa rasulullah, ini musim hidayah daripada Allah SWT. Allah telah menurunkan ayat yang khas untuk si Al-Walid bin Mughirah ni. Kemudiannya, zarni wa man khalaqtu wahida, wa ja'altu lahu malan mamduda, wa banina wa shuhuda, wa mahattu lahu tamhida, wa ma yasfa'un al-kalla innahu kana li ayatina anida. Ini si Walid bin Mughirah ni tak masuk Islam, dia tak tergolong di kalangan as-sabiqun al-awwalun. Hidayah Allah SWT ni bukanlah benda yang mudah sekali. Nabi berdakwah kepada mereka ni sampai mereka datang jumpa Nabi SAW bersama dengan Abu Talib, minta kepada Abu Talib supaya menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bagai cadangan planningnya. Ditukar Muhammad ni dengan seorang pemuda yang paling kacak di kalangan mereka. Ambillah pemuda ni Muhammad, wahai Abu Talib, Muhammad diberi kepada kami. Jahil sungguh, bodoh betul sikap golongan musyrik ni. Sangkanya Abu Talib itu nak melepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Abu Talib, kata, wahai Abu Talib, agaknya Muhammad ni gila nak cari perempuan yang paling cantik. Kalau dia datang untuk jadi orang yang paling kaya, kami akan beri pada mereka ni kekayaan. Dia datang untuk mengkaji Tuhan-Tuhan kita, janganlah biarkan diri oleh Abu Talib. Kalau inama fa'in kuntak inama jikta lihadal hadithi tatru bi imalan jama'ana laka min abwalina hatta takuna aksarana malan, wa'in kuntak inama tatru bi syaraf fanahnu nusawiruka alaina, wa'in kuntak tu'ilu bihi mulkan malaknaka alaina, wa'in kuntak tu'id lihadal ladhi ya'tika ru'ya ri'yan harabun kad ghalaba alaika badalna laka amwalana di talabi tibi hatta mabri'aka minhu awnu'zira fi.
sini, o sea, entre que tenía y que te yo, ah, Maxini, por el navío, salam, que está caliente, que mañana la voy a ver acá. Y mire, entre tan de precio, que se llama para salvar, que pudiera, le vas a estar ahora, no puedo sacar, subir, me digo, cuando lo dijo, en la parte donde te hizo cama. Daya la maika wa dapat ujian daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kita akan lihat kaitan ini perjuangan Nabi di peringkat Makki untuk kita pelajari dan sama pada bulan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.